pada sore hari ini gua pingin makan yang namanya papeda, teman-teman. Ini gua belum pernah coba nih ya, namanya papeda. Dan kebetulan sekarang lagi berantuan teman-teman ya, jadi gua ngobrol itu di sore hari, teman-teman. Seperti apa rasa dari papeda ini? Jangan kemana-mana, ikutin terus channel gue, Bang Richard. Teman-teman, di depan gua ini ada nih yang dagang namanya Bang Roy, teman-teman. Bang Roy, dagang papeda nih ya. Harga papedanya berapa aja, Bang Roy? Bervariasi tergantung permintaan. Ini saya lihat ada yang 2.000, 3.000, 4.000 dan berapa tuh? 5.000. 5.000, 6.000. Oh, 6.000 ya. Yang 4.000 segede apa sih, Bang Roy? Nah, kalau yang ini berapa nih? Ini 3.000. Oh, 3.000 ya. Oh, ini dia teman-teman nih. Ini papeda. Ini dari mana sih nih, Papua? Oh, ini khas Papua. Khas Papua ya. Cuma ini Mekawenya. Oh, gitu ya teman-teman. Yang penting rasanya dong ya. Bukan main teman-teman nih. Bang Roy ini lagi bikin nih. Lagi bikin papeda teman-teman nih. Ini lihat tuh. Nah. Ini campuran telur. Bang Roy? Iya. Oh, campuran telur. Iya, iya. Pedas ya. Nah, teman-teman nih, ini 3.000 aja nih segede ini, teman-teman nih. Nah, teman-teman nih. Nah, ini 3.000 nih. Ini 3.000 segede gini nih, apalagi yang 6.000 dan 4.000 nih. Wah, ini kayaknya gede banget nih papedanya nih. Bang Roy, gua bertanya dong. Papeda itu apa aja sih? Ini apa nih? Boleh Bang Roy jelaskan dong. Nah, ini apa Bang Roy? Sagu. Sagu ya. Nah, sagu habis ini apa? Mentega ya. Mentega. Ini mentega ini. Telur. Nah, kalau untuk itunya bumbunya apa aja Bang Roy? Ini apa nih? Bumbunya ada asin, pedas. Kalau yang ini? Ini saus. Oh, saus ya. Oh, gitu teman-teman nih. Oke nih. Bang Roy, aku mau nyobain dong papedanya dong. Yang harga 4.000 Bang Roy. Gua pengen tahu nih segede apa sih papedanya Bang Roy ya. Nah, sedang aja Bang Roy. Ini ya. Nah, ini teman-teman nih, ini dioles sama mentega tuh Bang Roy ya. Iya. Terus mentega tuh teman-teman nih. Nah, itu dia tuh. Ya, ini telurnya ya. Iya. Nah, ini telurnya nih. Wah, dan ini dia nih. Ini sagu teman-teman nih. Nah, ini sagunya nih. Wah. Campur apa lagi Bang Roy nih? Ini bumbu apa Bang Roy? Ini balado. Oh, bumbu balado. Wah, nanti diputar-putar teman-teman nih. Kayak kerak telur ya. Iya. Nah, kayak kelak telur modelnya teman-teman nih. Saus pakai? Boleh dikit Bang Roy, sausnya. Wah, luar biasa nih, apa bedanya nih. Turut. Yang cepat-cepat. Nah, ini teman-teman caranya tuh. Oh, digituin teman-teman tuh. Wah, dikasih mentega lagi. Oh. Ih, telur lagi. Oh, ini 4.000 ya. Oh, double ya. Berarti nih. Iya. Ini teman-teman lihat nih. Oh, caranya gitu. Ini paling enak banget kalau dimakannya setengah matang apa matang sih? Ya, kalau papeda ini? Kalau ini rasanya kurang. Jadi lebih enak hangat. Matang? Iya, maksudnya posisinya harus hangat-hangat. Ah, ini teman-teman nih, karena nih di pinggir jalan nih agak kurang nih teman-teman ya. Suaranya nih, wah ini teman-teman nih. Wah, gede banget nih. Waduh, luar biasa nih. Oh, untuk ini maksudnya untuk telur ini. Nah, ini telurnya berapa kilo nih sehari? Ini juga nggak bisa ditargetin yang kilo per hari. Tergantung ramenganya. Ya paling 3 kilo. Oh, gitu ya. Oh, teman-teman tuh lihat tuh rame banget tuh yang beli papedanya Bang Roy teman-teman nih di pinggir jalan ini. Nah, tuh Bang Roy tuh mulai lagi tuh. Wah, mulai bikin lagi teman-teman tuh. Luar biasa nih pakai motor teman-teman nih. Ini pakai motor. Nah, ini pakai gerobak dibikin gini teman-teman. Nah, ini walang papeda teman-teman nih. Nah, ini teman-teman nih, ini papeda teman-teman nih. Nah, ini papedanya segini 4.000 teman-teman. Ini papedanya gede banget teman-teman nanti. Waduh, ini 4.000 nih kenyang banget nih. Waduh, ini kayaknya mantep banget nih. Walaupun di pinggir jalan, ini untuk rasa dan harga ini, waduh, keren banget ya pokoknya deh. Kayaknya kenyang banget nih makan segini nih.
teman-teman. Jadi nih, ini pakai campuran bumbunya tuh bumbu barbecue teman-teman. Enak banget. Walaupun di pinggir jalan, tapi rasanya tuh enak banget beda. Luar biasa teman-teman. Asin-asin manis teman-teman. Enak. Oke teman-teman, itu dia review gua pada sore hari ini. Bagi kalian yang penasaran yang ingin makan papedanya Bang Roy, kalian bisa langsung aja datang nih ke daerah Pamulang teman-teman. Ini di belakang gua nih rame banget teman-teman. Pedagang kaki lima dari ujung sana sampai ujung sana teman-teman. Dan gua juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Roy. Mana Bang Roy? Wah Bang Roy, thank you Bang Roy ya. Wah, semoga sukses selalu Bang Roy ya. Sehat selalu. Dan gue juga ucapkan terima kasih kepada kalian dan juga dari awal hingga sekarang. Dan jangan lupa ucapkan bersyukur apa yang telah kita punya teman-teman. Gue Bang Rijat dari Pamulang, Tangerang Selatan.